main peranan. Kalau ikut pekeliling, pihak kewangan ada hak untuk bantah membayar elon penunggang kerja seandainya surat dikeluarkan pada tarikh selepas penunggang kerja. So surat boleh dikeluarkan pada tarikh ataupun sebelum. Buat lima tarikh selepas pun pihak kewangan ada hak untuk tidak membayar. Okay, yang kedua, lampiran F. Apa itu lampiran F? Cuba pilih. Apa itu lampiran F? Lampiran F adalah arahan penanggungan kerja, perakuan penanggungan kerja. Dekat dalam lampiran F ni, yang paling penting adalah sign sub dan tarikh sign sub. Satu setiausaha bahagian. Okay, setiausaha bahagian kalau di peringkat jabatan pengarahlah. Kalau kemudian sub lah kan. Okay, dekat tarikh sub sign pun main peranan. Selalunya lampiran F ni keluarnya selewat. Di kalau dulu kita pakai manual lah, sekarang pakai sistem kan. So yang saya tengok dekat KDN memang menarik perhatian saya. Lampiran ni katalah keluar pada 2 bulan 3 2022. Lampiran F ni agak-agak dia keluar bila? Tidak. Mak oi. Lamanya. Peringkat usia, apa yang usia kena buat? Berhak tak pihak urus dia untuk menolak? Kan? Berhak kan? Sebab dalam perkeliling pun apa? PO 1.6 memang mengatakan 30 hari dari tarikh diarahkan. Tapi yang menarik perhatian saya adalah di sini lah. Dan saya risau sebab yang tarikh di sini adalah sub bahagian. Seandainya audit datang masuk pick up daripada sub sampai ke bawah, akan kena surcharge dan apa-apa penalti lah yang audit berhak untuk buat. Sebabnya di tarikh ini. Ini saya, bagi saya di peringkat yang urus dia, saya risau kat sini. Sebab terlalu jauh. Okay. Bila dah berlaku proses ni, apa pihak urus dia akan minta? Yang memang bahagian kata, perlu ke? Ya, terima kasih. Justifikasi. Tentang daripada kes ni. Justifikasi kelewatan. Okey, biasanya kalau kelewatan ni, kalau pihak tuan-tuan ada terlibat, apa tuan-tuan akan tulis dekat justifikasi kelewatan? Saya bagi contoh, pegawai cuti belajar. HFP, hadiah latihan persekutuan. Apa yang tuan-tuan akan buat isi dalam justifikasi kelewatan? Yang pertama, lambat menerima surat tawaran. Okey, itu kita terima. Yang kedua, yang sekarang ni rata-rata, terlepas pandang. Di dalam justifikasi tu yang dihantar ke pihak usia ditulis terlepas pandang. Kalau tuan-puan akan terima tak? Okay. Itu yang pihak usia di UMP sedang hadapi. Saya cakap dengan tim saya, kalau saya tak terima. Kita biarkan grade 48%. Tapi bila 48% kita akan kesian tau. Sebabnya dahlah tarikh ni orang yang tanggung kerja. Tarikh ni pegawai bapa aku. Pasal sampai kat kita, terus kita reject. Kesian tak? Kesian kan? So kita cuba, pihak kita cuba untuk bantu lagi. Ubah di sini. Supaya tak nampak benda tu adalah memang asasnya silap daripada pihak yang memohon lah. Kemudian dah ada di justifikasi kelewatan, seandainya skim ataupun grade tidak sama, apa yang perlu buat? Right? Justifikasi juga. Sebab sekarang ni dia akan ada hubungan tinggi rendah. Bila tak ada justifikasi, kita tak boleh buat. Yang latest isu dia N19 nak tangguh N11, iaitu pembantu tadbir perkerana operasi N19 nak tangguh pembantu operasi N11. Kalau ikut dalam perkeliling, dia akan ada satu klausa 5.3, itu kemahiran. Adakah N19 ni willing tak nak hantar surat? Kalau kita fikir logik, willing tak N19 nak ambil pegawai PO tu
hantar surat, ambil surat. Sedangkan dia dah kiki di sini. Hantar surat, ambil surat tu silap-silap dia kena keluar. Betul tak? So kat situ saya question lagi sekali. Selayaknya tak yang semampu tak yang 19 tu nak tanggung? Tugas tu mudah je, tapi dia perlu keluar. Bukan mudah. Bagi saya cakap dengan dia bukan mudah. So kita kena minta justifikasi yang merelevankan proses tu. Yang sebab bila kita minta justifikasi, kita akan minta JD, senarai tugas. Dari situ kita nilai berkelayakan tidak. Sebab dalam perkelian ada kelayakan. Lepas dah justifikasi, dah settle semua, baru kita akan keluarkan kelulusan penanggungan kerja. Agak-agak bila kelulusan dia keluar? Selepas hari ini, selepas hari ini, hari yang itu. Apa pun? Selepas hari ini, kita anggaran 14 hari daripada tadi. Agak-agak bila? Sian kawan ni kan, dah buat kerja. Itu je lah proses dia. So, saya minta dekat video ni petakbir sekalian untuk alert dengan proses tu. Sebab biasanya tanggung kerja ni adalah proses yang kita merancang. Kita tahu pos tu kosong. Kita boleh apply a month before. Boleh. Rancangan tu ada. Cuma pelaksanaan tu is not easy, saya faham. Sebab tiba-tiba kita nak buat dah tanggung kerja ni. Ada pegawai masuk. Dan bila pegawai masuk, dah tanggung kerja. Kita nak buat pemberhentian penanggungan kerja pun bukan mudah. Sebab biasanya akan ada isu. Dah tanggung kerja, kita nak tarik. Itu adalah isu dia. Sebabnya pegawai perlu bayar semula emolumen yang dia dah terima pada tarikh yang sepatutnya dia tak boleh. Itu saja, sekian. Terima kasih.